hari ini aku dimintain tolong sama si Arab Mentor buat jadi sweeper loh. Sweeper tuh orang yang paling di belakang sendiri, di belakang sendiri buat menggiring satu kelompok ngetril-ngetrilan gitu loh. Nah ini tujuan kita mau ke Bromo, tapi permintaan tamu kita yang dari Jogja ini nggak lewat aspal. Oke siap. Jadi di sini peraturannya aku nggak boleh nyalip, kalau ada yang nggak bisa aku harus menolongi. Kayak gitu loh. Tapi nanti aku dapat fee-nya. Oke lanjut aja, kita gas. Kayaknya bakalan seru banget kali ini, tapi kalian harus nonton sampai akhir karena di akhir video sangat menyedihkan loh. Tangan salah satu tamuku harus patah karena crash. Aduh, semoga kita diberi keselamatan lah. Baru mau nanjak ada yang jatuh lur, weh kita tolongin dulu karena tajakan itu licin dan berbelok. Ini bahaya sih kalau sampai nyemplung ke kiri. Oke. Wah, bane kayak gini lur. Jalur yang rencana mau kita tuju ambrol lur, jadi nggak berani kita balik arah aja. Yes, cari jalur yang aman lah. Aku nolongin teman-teman yang susah berputar karena ini jalannya cukup kecil lur dan licin. Untungnya ada jalur yang menuju ke desa ini. Kayaknya sih kita juga coba-coba. Semoga aja bisa menuju ke desa. Bu, niki sempat tembusannya saged mriko, Bu? Nggih, mboten saged. Mboten saged. Oh, nggih, tapi saged tembus kampung nggih. Oh, nggih. Matur suwun, Bu. Oh, nggih. Parang, Bu. Kata ibu, ini bisa tembus ke desa sih, Lur. Ketimbang yang sebelah kanan ini lebih sulit memang kata. Terus alhamdulillah kita lanjut aja, guys. Oh, turunan, Ci. Oh, awas. Turunan keren. Aduh. Kata ibu, bisa karena yang tadi di sana tuh kan lur. Apa jenengku? Jembatannya ambrol. Makanya kita agak lanjut. Oh, tak kira naik ke sini. Ternyata turun. Turun aja, Jos. Kayaknya kalau udah ada pavingan gini, pavingan. Ada makadam gini tuh biasanya tembusnya kampung kok, Lur. Jalur lagi lor, habis kampung tadi, ngeri lagi. Jadi, kereta-kereta. Nanti tembusnya mana? Kita coba lihat dulu.
Aman. Aman, Mas. Oh, kena watu kuwi. Lho, sapa kayak nyasang bareng. Sangar dulu sumpah. Belum pernah sini aku. Apa mas jalurnya? Cek topi ini sama nopi. Kainan ngamat-ngamat gue wilan. Foto cek mer. Hahaha. Pokoknya akan dilewati teman-teman. Api rek jalurnya. Batu dan akar. Ngalor ngetul. Iya. Sama mas, tak ngono dhewe. Tul ge. Ulingku. Setelah tadi istirahat bentar. Lanjut lagi. Yeah.
tiba-tiba CRS-ku ngebulur. Duh, ini kenapa nih Mas Hatikere? Kena ini. Wis agak panik di sini aku lurusan. Oke, ya yes, gampang nyantai-nyantai nih. Bengkel kok tak golek uli, Mas. Uli karo lem besi kuwi. Jalurnya udah lempeng loh. Jalur sempit. Tapi tetap harus hati-hati karena kadang ada ini akar batu. Gak bahaya tuh. Walah. Makan dong ini lur. Alhamdulillah udah di kampung lur. Hati-hati. Wah berarti telasnya separuh nih. Kinten pak tonton. Niki 16 berarti 32. Niki pokoknya dicampur dong mantan lagi. Pak mantan manual lagi. Maafun tuh lo niki mau buatin sih mas. Yang tersisa di mesinku cuma separuh lur uli nih. Alhamdulillah bisa ketolong ditambah uli di sini. Eh, hampir saja sekerku macet. Ure makan. Hei, sampai di akhirnya ke warungnya. Akhirnya nyampe. Siap. Boys. Amit Mas Black kula nyanti-nyanti Mas Black. Aman. Wah, ruwe nek di sini Mas tidak. Mas Black, siap pamitan dulu. Matur suwun. Sampai siap. Nggih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semoga senang-senang. Selamat menikmati indahnya Bromo ya. Saya enak sih ngawal Mas Bian. Kurang gede kawal. Kurang gua lagi. Nggih, daerahnya. Nggih. Di sini aku nggak cuma makan, tapi motorku mesinitan tadi bocor toh. Nah ini tak tembel sama rim besi. Alhamdulillah udah mampet, jadi uline insya Allah nggak bakal kekurangan lagi lur. Insya Allah aman. Yuh, ready to adventure lagi. Wis pokoknya makasih Mas Black. Bismillahirrahmanirrahim. Kancingane sing arep coblok. Aduh. Lah sambungane rantai nggowo aku, Mas. Anu ne napa? Parane iku
Gir, oh nggih. Betul-betul. Bangen tadi iki tiyang mriki iyam no mboten nang madem, Mas. Yo biasa. Biasa nggih. Niki mboten apa tengger napa? Tengger niki. Tengger nggih niki. Oh, rame nggih Mas ya ten sawah. Tentek kalau. Engko. Oh, mboten ta? Lah mboten ngentos sih. Waduh, nyorong mawon pun. Oh, lah nggih. Matur suwun atuh, Mas. Ada jeglongan ternyata. Lu amit ya pak. Amit pak, jangan sewu. Kalau kita sopan, kita lewat di tengah-tengah petani gini loh. Mangga sih sopan nih balik loh. Pokoknya kalem-kalem berasa barbar. Pas teknikalan kita baru barbar. Pas ada orang kampung petani, kita merasa tamu kan yo, kudune semua paspor. Terus gak usah merasa sok pinter. Terkadang mereka malah lebih pinter daripada kita kalau lewat jalur ini. Pamit ge. Bu, amit. Kadang-kadang teman-teman saya barbar ini yo. Mereka itu cuma bilang orang lenes, bandramu lu yang bos. Ibaratnya mereka lebih apa ya? Mereka itu malah bawa barang banyak loh. Kalian belum tentu bisa yang berbuat. Monggo bu, medion sewu. Bedanya pedut dan pedot, Mas. Ya, kalau pedut itu gini, kalau pedot putus. Udah berapa kali ya gue ke Bromo ini. Semoga kalian enggak bosan lah. Oh, teman-teman di sana. Bersyukur enggak kelihatan kalau deket-deket. Oh. Yo, bismillah. Assalamualaikum Bromo. Thank you.
Pas kok kene kok cerah alhamdulillah. Emang blow nganu pedut terus cerah lur. Gampang, sing sabar ya. Apa Iwan? Sing sabar. Banyak lagi. Wapi tapi gimana foto sampean pas ono gelu-gelu e. Lu. Iki sore. Oh iya iki sore ya. Iki jam 3, Lur. Nah, Bromo jam 3. Lebih sadu sore ya, Mas. Oh, bah iya. Tapi sik Google ku tak cepote. Bayuh, masyaallah. Indah, Lur. Kita kesini tadi nganu Mas yo. Apa? Mendung. Alhamdulillah sampai atas. Bromo cerah walaupun di bawah mendung kadang. Iya cerah tapi kan enggak kelihatan bukit-bukit yang lain, Mas. Yuk kita lanjut. Mumpung cerah monggo difoto-foto rin. Sampai bro lur. Yo lanjut lur. Nah, udah pol. Wow, awas. Awas. Wow. Keren lur. Lulur, pohonnya miring ke sana semua, menandakan kalau anginnya itu arahnya ke sana. Tapi ya bosnya aku ngarang kok. Terowongan lur. Dilihatin sini sama Mas Ida. Wow. Wow, berem. Sore.
bagus banget lor. Oh iya. Bajak. Aman kita nih. Alright. Ini mas jalur ini mas. Asik ya mas jalur. Asik. Berat begitu berat ya tapi asik. Oh, iya. Mas ke belakang, duduk lah. Aduh. Mimi ya, Mas? Aduh, ini baru gini ya. Jengkel gini sih, sewet, baru natap ini. Kresnya di sini lumayan parah ya. Jadi tangan di sebelah kanan ini nggak bisa digerakin. Empat dicek juga, diraba-raba gitu. Antara bahu kiri dan kanan ini udah berbeda lur. Ada yang moncol gitu, tulangnya. Wah, bisa jadi ini kalau nggak misli ya patah. Soalnya masih udah nggak bisa gerakin tangan kanan ini lur. Akhirnya yowes dievakuasi, bonceng masih karena dibuat ngangkat aja nggak bisa, apalagi ngendalin motor ya. Kita evakuasi dulu lur. Ya masih habis ya tuh lur, kres. Jadi ini di evakuasi ke warung. Tangan yang kanan nggak bisa dibuat ngangkat, kasihan lur. Nggak tahu nanti evakuasi dia gimana. Kita rebukin dulu, yang penting masih diamankan ke warung. Masih di crashing. Ya wes ini dong videoku kali ini di Bromo. Makasih wes dan dari awal sampai akhir semoga kalian terhibur. Jangan pernah, jangan pernah bosan nonton. Dan ntar lur, dadah, salam tuh. Tak kira baterai ku habis lur, ternyata masih ada. Ya wis lah, kita lanjut ngevlog dikit-dikit lah. Setelah tadi masih nungguin di warung, akhirnya kita evakuasi. Ini tak bonceng ya lur, masih motor yang dipakai masih tadi itu dititipin ke orang. Terus kita lanjut ke garasinya yang Sierra. Yes, semoga selamat sampai tujuan. Nah, niki nganu bukit telat habis. Kita magrib, Mas. Nanti kita terusan yo. Oke, kok supe ya, Mas? Wis, kita sudah sampai puncak. Ini lur, wah iya. Kawan deh, telon rek. Masya Allah. Bromo waktu maghrib, kawan ini. Adem. Alhamdulillah jam 10 malam akhirnya sampai dugaan di garasi ini Sierra Adventure lur. Langsung masih yang jatuh tadi ke rumah sakit buat rongsen dan hasil langsung keluar. Beberapa jam kemudian aku dikabari sama Mas Hida kalau emang jatuh tadi itu tulangnya patah lur, bagian bahu itu is kayak gini. Menurutku ini parah banget ya. Aduh kasihan lur, padahal masih ini hari Selasa harus kerja. Pokoknya minggu yang ini bener-bener minggu yang sangat buruk. Ucil crash tangannya retak itu, Mbak Anggun patah tulang juga, terus
tamu yang tak antar ke Bromo ini juga patah tulang. Aduh, wis pokoknya kasihan lur. Wis semoga kedepannya teman-temanku semua ini cepat sembuh, cepat bisa ngetri lagi. Buat kalian yang nonton ini, semoga keselamatan selalu menyertai kalian lur. Jangan lupa berdoa dan selalu hati-hati pokoknya lur. Rencana sih besoknya mau ngetri sama Ucil yang di Prono Jiwo itu, tapi nggak jadi karena aku mamang banget alias ragu buat ngetril, jadi akhirnya aku pulang aja. Terpaksa aku pulang, model ini wis tak siapin lho. Jersey bawa 2. Lho, iki sing buat habis ini lah, malah gak jadi lur. Pulang ya wis. Habis ini mandi langsung pulang lur. Makasih Mas Ida untuk kemarin ke Bromo. Oh, yang terima kasih Mas sudah sangat-sangat dibantu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Dengan saya yang tolol di jalan licin. Waduh, wae. Oke, lur. Ini saya mau persiapan. Mau ada yang nganu toh, Mas? Nyewa toh? Ini satu sewaan berapa, Mas? Motornya? 250. Oke. Pokoknya kalian bilang aja dari Vian Muntal, ayo. Nanti ada diskonnya. Diskon ya, Mas. Mau nge-trip juga bisa, kemarin. Yo kemarin kan nge-trip. Ya, guys. Yowis, menurut lur, dah.